Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dedi Rudiana SPD selaku Kepala Sekolah SMA Budi Warman 1. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Iqbal Fauzan selaku Wakasis SMA Budi Warman 1. Kepada yang terhormat Ibu Hilya Azizah selaku Wakakur Wakil Budi Guru SMA Budi Warman 1 serta Bapak Ibu Guru yang saya hormati dan anak-anak SMA Budi Warman 1 yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka pembukaan proyek penguatan profil belajar Pancasila atau P5 yang akan diadakan selama 8 hari ke depan. Selamat salam serta salam juga kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang insya Allah kita termasuk dalam pengikutnya yang akan mendapatkan syafaat yang kelak. Sebelum membuka acara pembukaan P5 ini, mari kita membaca basmalah dan al-fatihah. Sudah dimulai. Amin. Doa selesai. Acara selanjutnya langsung saja kita ke acara sambutan sekaligus peresmian pembukaan program P5 ini yang dipimpin oleh Bapak Freddy Rudiana SPD selaku Kepala Sekolah SMA Budi Warman 1. Kepada Pak Freddy dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Innalhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai dengan siang hari ini. Siang atau pagi lah? Siang. Pagi menjelang siang gitu ya. Kita masih diberikan nikmat apa aja? Nikmat iman, sehat walafiat dan umur yang panjang. Buktinya kita masih ada di sekolah kita ini. Ya. Adanya kita diadakan oleh siapa? Oleh Allah. Waduh, ini gimana nih? Halo. Adanya kita diadakan oleh siapa? Siapa yang menyehatkan? Siapa yang memberi rezeki? La ilaha illallah. Gak mungkin ya kita ini sehat, kita ini ada di sekolah ini hari ini dalam keadaan seperti ini baik tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kehidupan kita, kedip mata kita saja ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa tadi? Kedip mata saja ada apa? Di sini bantuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak sekalian, yang pertama dan utama, perhatikan. Apa tadi? Yang pertama dan ada di Pancasila. Sila pertama apa? Gaudasa Dharma Pramuka. Yang pertama Pramuka itu satu apa? Pasti ketuhanan. Bagaimana manusia itu
berbakti kepada agama yang dianutnya, melaksanakan perintah agama yang dianutnya, meninggalkan larangan agama yang... Coba perhatikan sebentar, suaranya jangan ribut dulu. Jadi nol besar, apapun kegiatannya, apapun proyeknya, kalau tadi ya, kalian tidak bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang Muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nol besar. Apalagi tadi pagi yang gak sholat subuh, na'udzubillahiminzalik. Ada yang gak sholat subuh, tunjuk tangan. Ada yang sholat subuh, yang sholat subuh. Waduh, masya Allah. Luar biasa. Alhamdulillah. Ini kita P5 sambil sekalian maulid ya. Ya, kan kita belum maulid ya. Ada nanti kita SMP, SMA, SMK, kita pun mengadakan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Putrinya mana suaranya selawatnya nih? Nabi besar Muhammad. Semua bersalawat kepadanya. Ya, selamat mati Pak Mbak, Bu Hilya Aziza dan juga Bapak Ibu Guru yang ada di sebelah kanan Bapak. Tepuk tangan dong buat Bapak Ibu Guru semuanya. Kembali dia telah menyiapkan ya selawat ini Bapak Ibu Guru juga luar biasa. Sehingga hari ini kita akan melaksanakan, memulai ya, P5 kita. Apa itu P5? Yang pertama P-nya apa? Lalu, dua? Tiga? Pancasila. Kan Pancasila ujungnya kan? Tadi. Sila pertama apa? Tidak mungkin ya, kamu bisa mengamalkan Pancasila kalau yang sila pertama tidak kamu amalkan. Sila yang kedua apa? Apa sila yang kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana kita menghormati ya sesama manusia? Kalian tidak akan dihormati sebelum kalian menghormati orang lain. Yang ketiga apa? Sila yang ketiga. Yang ketiga apa? Persatuan Indo. Bagaimana kalian semua ya bersatu kalau di sekolah dalam satu lingkup keluarga besar SMA Budi Warman, kamu satu keluarga keluarga besar ya, bersatu dalam arti tadi ya, yang tua menghormati yang muda. Urutannya begitu benar. Yang muda menghormati yang tua menghormati yang menyayangi yang lebih muda. Yang muda menghargai sesama begitu saling menghargai. Itu bersatu. Yang keempat apa yang keempat? Kerakyatan. Siapkan diri kita untuk berdemokrasi, dimulai dari diri kita sendiri. Bagaimana ya mendemokrasikan ya diri kita kepada teman-teman kita, lingkungan kita, ya terlebih keluarga kita tadi ya, yang dihimpun tadi dalam Pancasila, sila pertama sampai sila yang kelima. Siap semuanya? Siap mengikuti acara ini? Bapak berpesan ikuti acara ini dengan sebaik-baiknya. 8 hari bayangkan ya, kamu mengikuti kegiatan P5. Ini hari pertama sekaligus pembukaan. Bapak berharap sekali lagi ikuti acara ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai acara ini lewat, acara ini berlalu, kalian gak dapat apa-apa ya, rugi ya. Hari ini harus lebih baik daripada hari yang kemarin. Yang sama saja hari dengan hari kemarin rugi. Tapi kalau yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, namanya celaka.
Na'udzubillahi min. Kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini P5 SMA Budi Waramang 1 dengan Suara Demokrasi tahun ajaran 2024-2025 dinyatakan dimulai. Tetapi kawan-kawan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Redi Rudiana selaku Kepala Sekolah SMA Budi Waramang 1 yang telah meresmikan pembukaan P5 ini ya. Berhubung kita mengambil tema suara demokrasi, kita di sini berdemokrasi ya. Kita mulai berdemokrasi mulai dari saat ini ya. Salah satu ciri demokrasi itu merupakan bebas mengemukakan pendapat kalian. Acara selanjutnya merupakan bagian daripada acara P5 yaitu talk show mengenai demokrasi ya. Nanti ketika talk show dimulai ada sesi tanya jawab, silahkan kalian bertanya, silahkan ataupun mengutarakan pendapat ya. Beri tepuk tangan semuanya. Saya selaku moderator juga untuk acara talk show hari ini. Jadi saya mohon izin untuk duduk di sebelah Bapak Wajawardana ya. Selamat pagi Pak Wage. Ya pakai ini juga. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Ya. Gimana Pak perjalanan dari Jakarta Timur ke sini? Lumayan macet ya. Alhamdulillah. Tapi ini Pak ya, saya perkenalkan dulu, nama saya Wage Wardana. Tinggal di Cilangkap, Jakarta Timur kan. Tapi hari ini saya berangkat dari Kranji Pak Bu semuanya. Sampai PGC jam 7.15, tapi di PGC sampai sini luar biasa macetnya tuh top. Itulah kor Jakarta Timur tuh macet ya kan. Itu sih Pak, luar biasa ya. Emang Jakarta Timur apalagi Keramat Jati ya Pak ya. Luar biasa. Baik anak-anak, silahkan dipersiapkan lembar kerja peserta didiknya ya Pak. Berhubung kita ini merupakan sedang menjalankan program populikuler yaitu ya. P5 ya, yang dimana salah satu tema P5 itu ada suara demokrasi. Nah kebetulan kita mengangkat tema demokrasi ya. Mungkin Bapak Wage silahkan singkat Pak mengenai demokrasi bagi anak-anak siswa. Baik, saya berdiri dulu ya, itu jalan. Boleh silahkan ya. Baik, sekali lagi selamat pagi semuanya. Bapak Ibu guru, Pak Kepala Sekolah, makasih undangannya. Dalam keadaan waktu pendek dan terpepet, tapi kalau udah jodoh ketemu tetap ketemu kan. Alhamdulillah. Saya juga dapat kabar bahwa sebelumnya Pak kolega saya Pak Gusti Arif, tapi memang seperti itu ya, jodoh itu kan di gak bisa dilihat, gak bisa di apa namanya prediksi, tiba-tiba saya menggantikan beliau. Pertama makasih undangannya, yang kedua ketemu anak muda ini, ketemu Gen Z ini luar biasa. Tapi sebelum saya kesana, saya sampaikan dulu, saya Ketua KPU Jakarta Timur sampai 2023, tapi sekarang saya jadi tim strategi komunikasi dan kebijakan Menpora. Saya tahu ini hari batik, saya tahu betul. Tapi dapat pesan dari kantor harus pakai rompi, maka mau nggak mau saya sampaikan tadi, masa pakai rompi, pakai batik, nggak ini kan?
Gak pas ya, pas baju putih aja. Jadi begitu ya adik-adik teman-teman semuanya ke sini. Selamat pakai hari batik, luar biasa, ini warisan yang keren. Tapi ngomong-ngomong demokrasi itu apa? Adik-adik semua, Bapak Ibu Guru semuanya. Saya tahu Bapak Ibu Guru lebih expert demokrasi itu apa. Dan teman-teman di kelas pun udah tahu demokrasi itu apa. Tapi ada satu clue. Banyak pengertian demokrasi, tapi intinya gini. Demokrasi itu adalah di mana kehendak atau otoritas itu ada di tangan rakyat. Jadi rakyatlah yang menentukan, rakyatlah yang memilih, dan rakyat yang memutuskan. Hah? Demokrasi itu gini, banyak pengertian, banyak yang menyampaikan tuh apa demokrasi. Tapi intinya gini, clue-nya, bahwa demokrasi itu adalah kekuasaan ada di tangan rakyat. Rakyat yang memutuskan, rakyat yang menentukan, dan rakyat pula yang menunjukkan arah Indonesia 5 tahun yang akan datang. Itu dalam demokrasi negara. Tapi demokrasi itu intinya adalah semua orang mempunyai hak yang sama. Jadi demokrasi itu sebenarnya gini, one person, one vote, and one value. Satu orang, satu pilihan, satu nilai. Contoh gini, oh mentang-mentang Pak Kepala Sekolah satu nyoblos atau bicaranya beliau itu bernilai 5, tidak. Oh mentang-mentang adik ini siswa nilainya cuma 1, tidak. Demokrasi itu sejatinya adalah semua orang mempunyai hak yang sama, semua orang mempunyai bobot yang sama dalam berpendapat. Kayak gitu sih. Itu dalam hal umumnya. Demikian. Nah, dalam konteks negara, adik-adik semua, saya hanya menyampaikan gini. Adik-adik semua ini adalah penentu Indonesia ke depan. Kenapa? Karena begini. Saya punya prinsip gini, 5 menit untuk 5 tahun. Nah, maka adik-adik, kalau kita milih pemimpin, kalau kita milih siapapun itu, jangan pilih pemimpin yang kita sukai, tetapi pilih pemimpin yang kita anggap mampu. Yang kita anggap mampu. Kalau untuk pasangan, pilih orang yang kita sukai, betul enggak? Tapi untuk pemimpin, kita pilih orang yang mampu. Gitu, Pak. Oke. Ngerti ya adik-adik semua ya? Oke. Oke, demokrasi tadi clue-nya adalah suara rakyat ya, Pak ya, yang merupakan bagian daripada penentu kebijakan. Okay. Kira-kira nih, Pak, dalam penerapan demokrasi yang sedang kita laksanakan di terutama di Indonesia ya, gitu. Seberapa penting sih, Pak, suara rakyat pada akhirnya dapat mempengaruhi keputusan-keputusan dalam penerapan kebijakan? Wow. Ini pertanyaannya luar biasa. Makanya dari sekali ini, clue-nya adalah kalau milih pemimpin itu jangan pilih pemimpin yang kita sukai. Tapi pemilih pemimpin adalah orang yang mampu. Kita masuk TPS, kita milih jebret. Yang terpilih, yang kita pilih ataupun yang gak kita pilih, tapi mendapatkan suara terbanyak, itulah yang memimpin Indonesia, Jakarta 5 tahun yang akan datang. Bayangkan, kita hanya milih mungkin 5 menit paling lama, tapi dampaknya 5 tahun. Pemimpin yang benar, pilihan kita, manfaatnya 5 tahun. Tapi kalau kita pilih pemimpin yang salah, maka manfaat jeleknya pun kita tanggung bersama-sama 5 tahun. Kira-kira gitu. Jadi sekali lagi, pemimpin mau coba-coba atau enggak? Mau coba-coba atau enggak? Mau pilih coba-coba atau enggak? Milih yang, apa tadi saya bilang? Mampu, karena masa depan Jakarta, masa depan Indonesia itu 5 tahun ada di tangan pilihan teman-teman semua. Jadi jangan sampai salah pilih pemimpin, karena dampaknya 5 tahun. Betul enggak? Bisa enggak seseorang tiba-tiba pemimpin terpilih besok langsung dipecat mundur? Enggak bisa, ada aturannya. Gitu, Pak, kira-kira. Jadi sangat berpengaruh ya, Pak, suara rakyat ini. Cuma bagaimana, Pak, kira-kira pada akhirnya kita ini diarahkan justru malah media, yang dimana media banyak digunakan sebagai bahan untuk menggiring opini dalam demokrasi. Ya, betul nggak, Pak? Betul. Nah, ya kira-kira seberapa penting sih, Pak, peran media dalam menggiring opini daripada suara demokrasi ini? Kalau dulu ada angkatan kelima dalam masa G30 kan ya. Nah, media ini saya kira dalam keadaan sekarang itu kayak angkatan kelimanya. Kenapa? Media ini yang juga kemudian memberikan framing informasi
kalau medianya bagus, kalian dapat informasi yang bagus. Tapi kalau medianya nggak valid dan nggak qualified, terus tiba-tiba mempengaruhi kalian, kalian akhirnya apa? Mengikuti jalan yang salah sesuai dengan media. Padahal satu hal, adik-adik semua, ada dua. Pertama, media itu sebagai informasi, iya. Tapi adik-adik juga harus tanya ke orang yang kompeten. Bidang politik, Pak, ini berdasarkan ke Bapak Ibu BKN. Pak, saya punya konten nih, Pak, dari TikTok, dari Instagram, dan lain-lain. Betul nggak seperti ini? Harus ada kayak gitu, deh. Karena zaman sekarang, informasi itu masuk ke kita tanpa ada saringannya. Informasi massa ada, informasi politik ada, informasi olahraga ada, bahkan informasi fashion dan lain-lain ada. Semua masuk ke kita. Nah, itulah yang membuat kita akhirnya kita cenderung untuk melihat konten yang kita suka, betul gak? Karena kalau udah suka, kadang-kadang kita gak lagi untuk kritis, akhirnya kita terima aja. Itu yang bahaya. Maka sekali lagi saya sampaikan, jangan milih orang karena suka, karena kontennya yang bagus, karena kontennya yang menarik. Tapi pilih orang yang karena kualitasnya untuk memimpin. Jadi sekali lagi, kalau kita bergaul sama media, tanyakan kepada orang yang paham tentang konten itu, kepada bapak guru, kepada ibu guru, kepada bapak ibunya, dan jangan lupa satu hal, cari informasi pembanding dari akun media sosial yang memang qualified terhadap hal itu. Misalkan, oh saya ini kayaknya main terkait pon, cari di mana ya, Instagram Kemenpora misalkan, itu yang valid. Ah, saya mau cari di mana ya, Instagram Kemenpora misalkan, itu yang valid. Ah, saya mau cari, oh kemarin katanya nih tentang si Anu informasinya begini, cek di sosial media orang yang bersangkutan. Karena apa? Hari ini media bisa menyampaikan hal yang buruk, yang nggak pas, tetapi ada sumber yang orangnya atau lembaganya pasti memberitakan hal yang tepat. Contoh gini, apakah sekelas Instagram SMA SMK Budi Warman, SMA Budi Warman misalkan, bisa nggak menyampaikan berita hoax? Bisa nggak? Tapi kira-kira sekelas media sosial sekolah ini bisa memberikan informasi salah nggak keluar? Bisa nggak? Harusnya kan nggak salah kan? Tapi karena adik-adik misalnya dapat informasi dari senior, tiba-tiba senior menjelekkan terkait kasus sekolah ini, misalnya Pak ya, izin ya. Mau percaya mana? Media senior atau media sekolah ini? Harusnya mana yang dipercaya? Senior itu di luar belum tentu tahu di wilayah ini, betul nggak? Tapi kalau sekolah, tahu nggak A sampai Z-nya? Cari info dari sekolah, jangan dari senior, hal-hal begitu. Nah kayak gitu ya. Jadi ini luar biasa, media ini bisa menggiring kalian dalam hal demokrasi. Tapi ingat ya, disaring dulu medianya mana, siapa yang memberitahukan, dan saring juga dengan pak guru dan bu gurunya, baru kita mencerna. Gitu kira-kira. Kalau kita berbicara mengenai Gen Z ya Pak, ya. Gen Z itu merupakan salah satu generasi yang bersahabat lah dengan media ya. Betul. Bersahabat dengan teknologi, yang dimana anak-anak pun justru pada suka main TikTok, ya nggak? Nah, saya mendapatkan informasi Pak, saya mendapatkan data bahwa 80% informasi yang disebarkan melalui TikTok itu adalah hoax. Nah, itu kira-kira bagaimana cara kita mengatasi ataupun bisa mencerna bagaimana informasi yang baik dan benar dari TikTok ataupun media platform media yang lainnya? Ya, ini yang berat. Makanya saya bilang, betul Pak ya, kita itu cenderung melihat apa yang kita suka, cenderung melihat apa yang memfollow apa yang sesuai dengan selera kita. Nah, inilah bahayanya kalau kita follow tanpa ada informasi awal. Jadi adik-adik semua, sebelum follow akun dan lain-lain, kita boleh follow, boleh, tapi lengkapi juga dengan bahan bacaan, dengan informasi, dengan literasi, sehingga kita juga tidak hanya suka, tapi kita yakin itu benar. Begitu. TikTok itu bagus, menarik ya, tapi menarik belum tentu benar kan? Yang benar belum tentu menarik kan? Yang menarik belum tentu benar kan? Itu aja prinsipnya. Kalau kita sudah tertarik sama orangnya, kita ikutin. Tahu-tahu dia salah, kita nyemplung salah juga.
Tapi kadang kita ada orang benar nih, tapi tidak menarik. Jarang kita mau ikutin, betul nggak? Nah makanya saya yakin anak-anak siswa Gen Z di SMA sini yakin kritis, pandai-pandai, cerdas-cerdas memilah dan memilih informasi yang benar. Jadi tertarik itu wajar, tetapi yang benar itu nggak bisa ditawar, gitu. Sekarang saya tanya, mau ngikutin yang menarik apa yang benar? Mau ngikutin yang menarik apa yang benar? Menarik belum tentu benar, tapi benar belum tentu menarik, ya. Siap, tapi kalau dua-duanya oke, kenapa tidak, kan begitu? Udah menarik, udah gitu benar. Itulah harapan saya ke anak-anak, adik-adik semuanya, kan begitu. Itu banyak. Baik, kira-kira gimana Pak tanggapan Pak Wage mengenai ini? Ini apa yang para kira itu dapat menggiring opini anak-anak nih Pak? Ya. Bagaimana anak-anak bisa menyaring yang benar, mana yang baca dan mana yang bukan gitu. Adik-adik semua, ini memang luar biasa nih Bapak ini, Bapak Guru ini. Buzzer, pendengung. Penting gak buzzer itu? Penting. Cuma ada yang baik, ada yang buruk kan begitu. Misalkan hari ini ada kegiatan, sorry ya gini. Di sini kan ada kegiatan P5, betul gak? Yang hadir berapa orang nih? Yang hadir berapa orang? Kan kalau yang tahu acara di sini cuma katakanlah cuma 300 orang ini kan? Tapi kalau kalian pasang status WA, Instagram dan lain-lain keluar, misalkan 300 orang kayak 50 orang aja bisa menjangkau ribuan orang kan, betul? Nah butuh nggak buzzer ini sebetulnya? Butuh menginformasikan keluar bahwa ada kegiatan di sini. Dalam prinsip kerja itu satu, kerja saja nggak cukup tapi yang terlihat kerja. Buzzer ini bisa berfungsi untuk mengeksposur bahwa kita itu benar-benar kerja. Itu buzzer yang baik. Tapi ada yang buzzer juga yang kurang baik. Membenarkan apa yang salah misalkan.